Jajaran kepolisian daerah Riau menangkap 3 pelaku pembunuhan terhadap seorang pengusaha tepung bakso, Syamsul Bahri, warga Jalan Uka, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Ketiga tersangka bernama Agustinus, Madan, dan David, ditangkap di tempat berbeda di Pekanbaru dan Sumatera Utara. Satu tersangka atas nama Madan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kaki karena berusaha kabur saat ditangkap petugas. Peristiwa bermula saat istri korban Elsa Megawati membuat laporan atas hilangnya korban Syamsul Bahri setelah pergi meninggalkan rumah pada 20 Februari 2020. Sehari setelah itu, istri korban mendapat laporan bahwa masyarakat menemukan mobil milik korban terbakar di kawasan perkebunan sawit Jalan Lintas Rokan Hulu Kampar, Desa Merangin, Kampar, Riau. Kabar mengejutkan kemudian menyusul 3 hari kemudian, di mana masyarakat menemukan sesosok mayat Syamsul Bahri di tepi jalan raya Desa Kasikan, Kecamatan Tapung, Kampar, Riau. Polisi mengungkap bahwa pembunuhan dilatar belakangi motif sakit hati antara pelaku Agustinus dengan korban dalam perkara jual-beli tanah. Tersangka sengaja membakar mobil korban untuk menghilangkan barang bukti. Usai dibunuh, tersangka juga merampas uang tunai milik korban senilai 9 juta rupiah. Orang pelaku ini ditangkap di tempat yang berbeda. Saudara Agus dan David kita tangkap di Pekanbaru, sedang saudara Madan kita tangkap di Padang Lawas, Sumatera Utara. Pelaku ini merencanakan dan kemudian mengeksekusi pembunuhan ini dengan cara yang kemudian kita tahu dari hasil otopsi pelaku meninggal karena. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Pekanbaru, Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.